Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei 2021 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Dan langkah tersebut guna menjaga stabilitas perekonomian di tengah upaya mendorong pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5%. Bank Indonesia juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Stabilitas nilai tukar rupiah juga masih tetap terkendali di mana pada 24 Mei 2021 menguat 0,63% secara point to point. Hal ini didorong oleh aliran masuk modal asing meski belakangan mengalami tekanan akibat fluktuasi imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 3,5%, demikian juga suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing tetap sebesar 2,75% dan 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan. Inflasi tercatat tetap rendah sebesar 0,13% secara bulanan, sehingga secara tahun berjalan mencapai 0,58%. Dengan stabilitas makro yang terjaga, maka pertumbuhan ekonomi domestik terlihat membaik sesuai dengan perkiraan. BI sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh positif pada kisaran 4,1 hingga 5,1%. Dari Jakarta, Radjo Patmo, iDX Channel.